Istiqomah bersama saya di Gilok, ke tempat bersejarah. Selamat datang ke Museum Mata. Pernah datang tak dekat museum ni? Benar. Jom kita tengok macam mana museum ni. Kota Ngah Ibrahim ialah satu bangunan sejarah. Kota ini merupakan pusat pentadbiran bagi daerah Larut. Dibina di Matang dalam tahun 1854. Kota ini mempunyai tembok batu sepanjang 131 meter dan lebar 110 meter. Inilah gambar Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim bin Jaafar yang membina kota ini. Long Jaafar pada tahun 1557, Ngah Ibrahim dilahirkan di Bukit Gentang pada tahun 1536 dan merupakan anak kedua kepada Long Jaafar. Pada 30 November 1857, Sultan Jaafar Muazzam Shah 1857-1865 mengurniakan surat kuasa untuk mentadbir Larut termasuk Kerian dan Bagai Dia kepada Ngah Ibrahim. Kota ini telah dijadikan Museum Matang, masuk free saja. Kawasan yang luas. Memorial Kota Ngah Ibrahim. Kota ini banyak menyimpan sejarah peranannya di Perak. Jom kita masuk ke dalam apa yang ada. Wah, besarnya gajah. Ianya simbolik hebatnya orang Melayu. Gajah digunakan sebagai pengangkutan ketika dahulu. Bangunan ini terdapat dua tingkat. Di bahagian bawah terdapat replika Kota Ngah Ibrahim dan sejarahnya. Sumber pendapatan, salah satunya pertanian. Perusahaan biji timah di Perak dipelopori oleh Cik Ngah Ibrahim.
kota ini menjadi gudang simpanan biji timah. Perang Larut. Antara kongsi gelap Cina yang berebut kawasan lombong biji timah. Zaman Jepun. Kota ini dijadikan markas dan pertahanan tentera. Serpihan jet pejuang Jepun yang ditemui. Senjata Jepun. Penjara. Di sini sudah ada penjara. Di sini Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor dipenjarakan. Atas dakwaan membunuh residen British J.W.W. Beach. Akhirnya mereka didapati bersalah dan dihukum gantung. Tokoh-tokoh pembesar Perak. Di tingkat atas terdapat tokoh-tokoh pembesar Melayu Perak. British. Ngah Ibrahim menentang British tidak bersetuju campur tangan British di Perak. Telah menghakis kuasa pembesar Melayu. Kapten Speedy telah mengambil alih kota ini. Setelah Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Singapura. Mahkamah. Yang membicarakan kes pembunuhan Residen JWWB. Kota Ngah Ibrahim yang bimbang warna oranye pula rumah Ngah Ibrahim. Jom kita pergi.